Bahkan informasi yang kami dapatkan di sela-sela pertandingan yang kita saksikan, kita akan kedatangan di Persiraja. Informasi yang kami dapatkan, namun tunggu informasi baik dari pihak saya sendiri maupun di pihak Koran Harian Serambi. Ya, kita lihat kali ini Dian Ardiansyah. Kerjasama kita lihat dengan nomor 11. Bola sekarang coba dikuasai oleh Dewan Tara ini di sebelah kiri. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi. Masih ada Dian kali ini. Kita lihat Dian Ardiansyah berikan umpan kepada Nanda Lubis. Open crossing kembali jalan. Kita lihat dengan mudah bola dikonti dengan Nanda. Kita lihat tempat terjadi situasi berbahaya. Bulut-bulut. Nah, ini dunia. Ini dunia. Saya kembali bagi kita lihat tema permainan. Mahdi Senegal, Mahdi Sulaiman, nama asli putra kelahiran Cak Dupe, Cak Berani. Dani, Mahathir Azim, kontrol cantik dilakukan. Ini dia kita lihat Rahmat Kopral mencoba membuka ruang. Kali ini bersama kita lihat bentuhan dari kaki ke kaki. Dijantung oleh pertahanan diperlihatkan oleh tim dari bukan hanya tim kalau mau Birun dan Aceh Utara. Bahkan Mutiara Raya Kabupaten Pidi juga diundang ikut ambil bagian dalam pertandingan yang dijaga oleh rekan-rekan polisi. Nanda Lubis. Ya, Dian Ardiansyah mencoba menggerakkan semuanya pertahanan. Kita lihat sebuah terobosan terlalu karena baru pertandingan sempat tertunda. Tetapi Ton kamu mengada-ngada. Ya, kami bisa dikatakan seluruh panitia dari negara itu. Ya, apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan malam ini. Kita lihat serangan coba dikuasai kembali lagi Muhammad Nasir Azim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Belum ada startup yang dilangsungkan tepat malam. Tetapi Jokowi Bangkap, berani kami katakan kepada Anda, tetap tiga. Don't know, hanya mudah ada. Kita lihat lagi-lagi bola terarah kepada penjaga gawang Gary Kadafi, nama asli penjaga gawang kelahiran kandang yang juga pernah lama bersama PSAP TV. Dani Iska nomor 15 sekarang mencoba menguasai bola. Kita lihat mencoba melepaskan diri, masih dalam penguasaan. Kita saksikan pemain-pemain Dewan Tara United, Dewan Tara United yang bermarkas di Stadion Pupu Iskandar Muda. Ya, menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Aceh Utara karena tim ini telah mendaftarkan diri di Liga Tiga Indonesia. Lepaskan tidak cuma meriah, tapi kita belum tepat.